Kabar sudah ditunggu-tunggu, kita agak telat sedikit ya Cun ya. Jujur aja bukan telat sedikit, itu telat banget. sedikit. kayak kita ngomongnya kayaknya nggak ada back sound, nggak enak banget ya. Kita kasih back sound dikit dulu dong. Kita kasih back. Ya Cun, ini apa yang lagi viral nih? Lagi viral apaan nih kita? Oke deh, kita pemanasan dulu ya. Ini karena perdana podcast pertama kita, Huan Caca dan Icun. So, kayaknya enakan ini ya, kita bahas-bahas sedikit tentang yang lagi trending sekarang, Cun. Apaan nih? Lu nggak lihat muka gue ke belakang nih sekarang? Makanya gue suruh lu lihat gue gitu. Ya nggak apa-apa, lu ngomong aja dulu. Oke, nggak apa-apa, karena hari ini operatornya lu semua ya. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita maklumin, jadi saya ngomong dulu. Jadi akhir-akhir ini nih saya belum nonton film ini, tapi saya sudah dapat spoiler di mana-mana. Spoiler dari teman-teman, termasuk dari lu juga. Ini gue udah diceritain banyak. Lu hari. Belum nonton sih? Belum, ntar gue belum sebutin judul nih sama teman-temannya. Jadi film ini apa sih sebenarnya? Di Netflix itu sekarang lagi digandrungi dan jadi trending nomor 1 di 83 negara. Bayangin, gila, ini gila banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Gila ya, bisa. Jadi film apa Cun ini? Film Secuit Game. Jelek banget Secuit, lu Inggrisnya nggak ya kan, lulus Inggris dulu ya. Nggak gitu-gitu bagus sih. Squid Game. Tapi ya kalau ngomong-ngomong soal pendidikan kan. Pendidikan. Udah, kita lewatin ya. Kalau ngomong pendidikan, gue mundur deh. Oke, Squid Game ini kenapa nih? Kenapa bisa jadi boom ya, Cia? Gue bingung banget lu terus terang. Justru gue mau nanya ke lu balik. Karena kan gue belum nonton nih, Jun. Jadi gue mau tanya lu nih justru. Kan udah nonton nih, bener nggak sih? Udah sih. Full nggak? Full sampai habis? Nonton sampai 9. Nah, coba lu ceritain sedikit gambaran tentang Squid Game ini. Apa sih? Katanya survival game ya? Iya, survival game. Coba lu ceritain dulu deh. Jadi, Squid Game ini adalah sebenarnya tuh antara hidup dan matinya manusia gitu. Antara hidup mati. Jadi ketika kamu itu nggak punya uang, kamu udah nggak punya harapan hidup, kamu dikasih pilihan, ikut games ini atau mati sekalian. Oke, backgroundnya apa nih? Backgroundnya ya begitu, masalahnya ya kembali ke duit lagi gitu. Ya. Berarti mereka tuh merekrut, maksudnya membuat satu game supaya yang ikut game ini siapa? Betul. Yang ikut game ini ada orang yang sudah putus asa. Orang-orang yang sudah putus asa. Artinya secara ekonomi atau? Iya. Secara ekonomi. Secara ekonomi ya. Tapi kenapa tuh si produsernya liatin kita ya? Mungkin secara ekonomi agak ini dikit. Oke, berarti secara ekonomi mereka tuh sudah nggak bisa apa? Oke. Nggak ada pilihan. Padahal game ini, game ini itu sudah ngundang mereka. Kemudian tuh ada, mereka tuh ada pasal ketiga. Itu pasal di mana mereka boleh membatalkan dengan voting. Okay. Karena kan sudah banyak yang mati tuh. Game pertama tuh bunuh. Okay. Jadi yang nggak bisa ikut game pertama, yang kalah, itu mati. Langsung mati. Nggak ada, nggak langsung ditembak gitu. Tembak gitu. Ya? Jadi pertama game pertama tuh kita nggak perlu ngomongin game apa, tapi mati. Tinggal beberapa gitu. Oke, tinggal beberapa. And then, Setelah game ketiga kalau nggak salah ya, dia itu kemudian dikembalikan lagi pada nggak mau, batal. Oh, banyak yang batal. Ngevote-nya ada satu yang lebih membatalkan bahwa acaranya harus dibatalin. Dibatalin, dikembaliin. Karena sifatnya panitia ini tidak memaksa. Okay. Lu mau datang, lu ikut, nggak ada maksa. Akhirnya dibatalin. Jadi di episode keberapa tuh sempat batal pulang semua? Batal pulang semua dibalikin gitu. Okay. Dibalikin di jalan. Okay. Iya, dengan baju seadanya. Akhirnya di episode, di perjalanan lagi tuh pada ikut lagi. Karena mereka sudah nggak ada pilihan sih ya. Karena pada saat balik, wah ini mah sama aja juga pengen bunuh diri gitu ya. Pengen bunuh diri, nah itulah. Bunuh diri tanpa, lebih baik dia mencoba dengan uang. Dulu. Lebih baik gambling dulu. Iya. Ya. Okay. Cia, mungkin kamu bisa deketan dikit ya ke kamu. Katanya terlalu keras. Ya. Terlalu kecil. Terlalu kecil tadi. Iya, jadi Caca deketin aja mic-nya. Iya, makan deketin. Ini gue gede banget kok. Oh iya, gak apa-apa. Apa yang gede, Cia? Kalau visual tuh langsung terlihat ya, gede atau kecil. Ini gue kecilin. Ya, pokoknya intinya tuh game ini untuk memperebutkan 456 won uang Korea atau setara 555 miliar. Wih,
456 karena pemainnya ada 456. Jadi satu orang itu 5 miliar nyawanya. Nyawanya 5 miliar. Kalau lu ikut gak kalau ada permain gitu? Enggak, karena gua masa depan gua ada gitu. Gua kagak ikut sih. Oke, enggak apa-apa. Terus nah, tadi pertanyaan lu ke gua, sekarang gua balikin ke Tayo. Iya. Menurut lu kenapa kok film itu bisa booming saat seperti ini? Karena di saat enggak ada pilihan, manusia itu kalau sudah lihat uang itu tuh bisa keluar karakter aslinya aja. Ya, apakah sesuai dengan kondisi kita saat ini? Karena kan ekonomi kita sudah mungkin, tapi menurutku mungkin meledaknya kan, tapi lebih ke gini lah, kalau kita nonton film itu, kita lebih tahu tuh bahwa gara-gara uang, manusia tuh bisa berbuat apa aja. Jadi kayak kita temen nih, ya, ada uang di sini nih, segepok. Sikut-sikutan ya? Nggak sikut-sikutan, tangan lu datang, gue cam. Kalau nggak, gue mati. Ya, kalau lu nggak, gue ces, pokoknya gue ces, gue dapet duit nih, gitu. Okay. Nah, gitu. Lebih ces, egois lebih, ya? Lebih egois jadinya, gitu. Tapi pada dasarnya manusia itu egois. Oke, okay, ya. Pokoknya sekarang di dunia itu sedang gandrung. Iya. Squid Game. Dan kita harus akui memang secara teknik. Filmnya tuh sangat bagus. Dikemas sangat baik ya. Dan tapi kita mau ngomong nih, kalau penyanyi Mandarin. Penyanyi Mandarin nih, lu paling suka siapa sih? Gua dulu nih, penyanyi Mandarin. Kalau karena gua nih generasi tahun berapa ya? Lu mau mengkategorikan antara tua dan muda nih, maksudnya senior sama junior gitu. Harus senior dong, karena kan gini, waktu kita masih zaman awal-awal saya nyanyi kan saya mengidolakan nih. Kalau kita sudah ini dong kan, ya kan. Kan mengidolakan kan boleh yang lebih muda. Enggak, karena pribadi saya mengidolakan tuh tau nggak, kalau penyanyi Mandarin Indonesia nih ya, Wang Yilian, pernah dengar gak sih? Pasti pernah dengar dong, nggak mungkin. Sama Wang Yilian ya boleh kan? Sih. Yang gua tahu sih di panggung yang lompat-lompat itu kan. Iya. Kok lompat-lompat? Iya dia suka. Pokoknya kalau aku lihat tuh actingnya tuh memang oke gitu loh, tapi saya lebih ngidolain sama brother saya. Siapa? Saya lebih suka yang mukanya mau mirip saya loh, Cia. Sekilas mirip gua. Coba lu inget tuh. Asen. Gaya. Asen suara. Asen ya suara tuh mirip gua. Asen nih, kapan-kapan Asen kita undang tuh. Okay. Dia kan udah pernah suatu saat dia show. Gua lagi show. Ya, sorry ya, gua lagi show nih. Yeah. Poster gua itu dikira dia. Ditelepon dia. Lu show ya di Jogja? Enggak. Ini mukanya mirip gitu, jadi di foto, dia juga memang mirip gitu. Jadi brother saya tuh Chiu Chin. Chiu Chin, ya, kalau aku merasa dia di Indonesia, kenapa? Di Indonesia ya meskipun kadang-kadang aku lihat dia ya gayanya gitu. Gitu. Nah, gitu yang kamu suka dari dia tuh, kenapa kamu mengidolakan dia tuh apa? Dari segi penyanyi tuh dia punya jam terbang, dia punya ketenangan ya. Tenang gitu. Saya nggak tahu tuh sebenarnya grogi apa tenang, gue nggak tahu kan, karena ada orang tenang itu karena dia grogi jadi sok-sok tenang gitu. Ya? Tapi dia selalu kalau dalam yang kamu pelajari loh dari idol, sosok idola kamu apa gitu? Ilmu badut. Badut. Nanti ya? dia banyak ajarin saya ilmu badut. Tapi kalau saya pribadi nih ya, bandingin kalau sama Wang Yilian, tetap Wang Yilian lah the best lah, nggak bisa lah. Nggak bisa loh. Lu bayangin ya, Wang Yilian tuh dia tuh karena nggak dipublish aja di YouTube. Sebenarnya gue sering kali melihat performa dia Benar, belum selesai dia pernah duet sama Judika. Gila, Judika emang nggak ada apa-apanya, serius. Judika nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, bro. Mantep banget kan. Pokoknya aku suka di dari dia ya, kalau menyanyi bukan cuman suara doang begini, tapi acting-actingnya. Dia badan. Berarti lu ngomongin sampai itu kadang-kadang gua perhatiin video klipnya tuh. Sampai jongkok-jongkok, Cun. Enggak tahu itu ngapain, gua pikir ini ngapain sama jongkok. Sebenarnya dia mungkin nyariin koin. Mungkin bagaimana? Jiwa dia terhadap pembersihan lantai itu masih ada mungkin. Mungkin dulu cleaning service. Tapi benar cleaning kan? Service dia. Nah. Benar kan? Nah, udah enggak ada yang bisa lawan kan? Tapi karena lu suka duel-duel gitu, gua mau produsernya nanti tolong undang mereka. Undang Wang Yilian dong, please. Wang Yilian ya? Iya dong. Agak berat kayaknya dia puncinya kak kawa susah. Wang Yilian kita lupain dulu deh. Tapi aku ngundang satu brotherku dulu lah ya, boleh lah ya. Brother, jangan lepas idola saya dulu, please. Oke deh, nanti kita atur. Hendak
Cece Wang Lilian yang sudah hadir ke sini. Bentar ya Cece. Ada sesuatu kabelnya lepas. Pakai masker dulu biar aman. Iya, sesudah nyanyi kita maskeran lagi ya. Oke, okay, kita mau banyak cerita tentang semua. Kita mengenal sosok Wang Lilian kan? Iya. Tapi sebenarnya pertanyaan gua satu dulu nih. Gua bingung bener. Namanya kadang-kadang Wang Yiling, kadang-kadang Wang Yiling. Entah mana yang benar nih. Nah, kita tanya dulu. Nah, ini banyak pertanyaan orang loh sama aku. Sampai taruhan gitu. Menang gak lu? Hah? Menang gak taruhannya? Ah, gak tau nih, gua sih pilih Wang Yiling lah. Bukan wakil, oh Wang Yiling. Wang Yiling. Ada Wang Yiling, ada Wang Yiling. Nah, kita tanya coba gimana? Iya. Ceritanya nih. Asli nama saya tuh Wang Yiling. Wang Yiling. Oh. Cuma Wang itu Wang Tung Ren. Oh, Wan Tung Ren 那个连从小就叫我阿林。哦，你啊，所以呢，从小人知道的我名字就是一零一零。一零一零。哦，就是nama daerah Kuang Tung ya。对呀，jadi Kuang Tung Ren 呢？对呀，广东人。啊，是广东人，你是什么人？我是福建的，福建的，福建的，福建的。我妈妈是广东，我爸爸是客人。哦，爸爸是客人，然后他把路到了，我才知道嘞。啊，那看见了，你 post 你 你 postcat ini kita baru tahu gitu kan. Jadi coach Jin dari mana kok? Kalau aku aslinya dari Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, Banda Aceh tetap orang Hakka. Hakka. Mama papa. Papa orang Hakka, mama orang Hokkien. Miss juga nih semuanya ya. Dan kalau Cece kan belum dikasih tahu tuh dari mana. Oh iya. Nah, kota ini. Mana? Kota mana? Kotanya sama dengan Si Siong ya? Iya. Apaan sih? Si Siong itu Sopo. Si Siong dia suka kerjaan aku loh, gila loh. Dari mana jadinya? Eh, gak boleh ngomong gila, ODGJ loh.
Kita belum sepopuler itu mas. Asli dari Pematang Siantar. Karena tapi banyak gosip dia tuh dari Bagan, ada orang ngomong dia tuh dari Riau. Karena banyak fansnya orang Bagan, gue tahu. Iya, makanya gue bingung juga nih, karena orang-orangnya aslinya dari mana sih gitu loh. Oke, jadi Siantar, kota lahirnya ya. Yes. Oke, kota lahirnya. Kok bisa sampai Jakarta? Berenang kemarin. Berapa lama sih berenang sih? Cukup logis sih, cukup logis. tapi bermulanya itu langsung ke Jakarta atau di Siantar waktu itu nyanyi? Siantar, emang Siantar langsung ke Medan, dari Medan baru ke luar-luar. Emang bukan, logikanya gini nih, logika saya aja ya. Kalau di Siantar itu kan kota kecil. Ya. Kita boleh ngomong kan kota kecil Medan, bisa. Oh, mudah ancol emang. Tapi ancol emang banyak show waktu itu di kota Siantar gitu loh. Ya. Pertanyaan saya itu. Ya, kan ada apa acara-acara Mary, ulang tahun gitu, per apalah acara-acara. Oke. Tadi pertanyaanmu kan kok bisa tiba di Jakarta? Tadi gimana aku kan habis berenang, ya. Terus gue nggak nyambung. Gak ya. Tapi gue bingung. Habis dia ini. Jadi awalnya bisa ke Jakarta berhijrah ke Jakarta. Ya, ada tawaran show. Oh, berarti dia mulainya dari Siantar, habis itu ada tawaran show ke. Nah, waktu lomba dulu tuh yang dihaya itu sudah di Jakarta belum? Oh, anjir, sakit hatiku. Kenapa sakit? Ada ceritanya gitu berdua. Ada benih-benih dari dulu. Sebenarnya jujur aja cerita itu mahal sekali. Aku nggak berani cerita sekarang. Itu yang pengen dengar, justru yang mahal-mahal itu yang pengen kita dengar. Mendingan dia sendiri yang cerita. Oke, coba boleh. Coba Wang Ci yang ngomong. Kita panggil Wang Ci aja ya. Ternyata di balik ini ada sesuatu ya. Menarik. Iya. Dan nggak pernah loh orang dengar kayak gini podcast kayak gini ya. Iya, gue belum ya. Dulu ini dari highlight itu dulu kita cerita kasus itu ada apa. Itu mah udah cerita. Lama benzet, ya. Berarti kita itu sama saya itu adalah kejayaan loh. Tapi kita berarti ngundangnya pas banget ya dua orang ini ya. Cerita sudah ada sesuatu. Cerita zaman dahulu kala. Oke, cerita coba. Cerita dikit. Jujur, saya orangnya nggak terlalu suka ikut-ikut apa kompetisi perlombaan begitu ya, nggak suka. Karena memang kita dari mulanya udah penyanyi show gitu loh. Gila, sering udah show, udah apa. Memang kita harus akui perbedaan antara show sama festival itu berbeda. Karena kalau show bisa puter-puter, kalau festival lu puter langsung nilai kauze, lu turun aja, lu mau apain gitu loh. Jadi gitu. Sebenarnya saya tidak pernah tertarik dengan untuk ikut perlombaan. Cuma dipaksa aja. Saya dua kali menjadi korban. Itu dia diperkosa. Sekali diperkosa sama yang sebelahnya mungkin. Enggak, ya enggak bisa. Bukan dia. Enggak bisa. Enggak sanggup. Bukan. Aku enggak bisa. Benar enggak bisa. Karena Hapunengkong. Wopunengkong. Oke. Jadi maksudnya dipaksa oleh seseorang ya untuk ikut. Kemudian pertama kali saya ikut tuh udah lama banget ya, lomba di semua apa di mana lupa tempat sih udah lupa menang 2 tahun enggak sih jadi lupa. Di Jalan Gajah Mada itu loh. Singyen. Singyen. Nah, itu bermulanya saya memang sering show di sana. Sering show. Cuman aku dipaksa untuk ikut gitu ya. Pendaftaran it's okay, enggak apa-apa, diterima aja kok. Masih ingat kayaknya bayar kepeceng deh. Kepeceng doang ya waktu itu ya. Mahal loh. Kepeceng doang. Diterima. Begitu aku ikut seleksi apa sebenarnya nilai aku paling tinggi katanya. Karena apa? Aku dapat bocoran dari teman yang dari juri juga. Dia telepon gua, gila lu. Lu ikut ya? Semua pada komplain lu enggak boleh ikut karena lu penyanyi gitu loh. Jadi ada di sana biasalah ada senioritas bahwa lu udah senior, udah di mana-mana lu enggak mau ikut nyanyi gitu. Iya, paham. Itu korban pertama. Berarti saat lomba itu kan menang atau tidak?
tidak dikasih masuk. Tidak dikasih masuk padahal ada nilai tertinggi. Iya. Ini secara tidak langsung mengarah ke yang bikin ke yang itu, ke yang itu. Bikin acara siapa sih? Kita boleh sebut nggak sih? Hah? Boleh sebut nggak ini? Nggak usah. Jangan ya. Pas. Nggak boleh. Sinkung the country. Siapa sih tadi sudah dilampiaskan di lagu Mongna? Kesedihannya. Iya. Oke. Terus mau tanya apa lagi tuh? Berapa lama kira-kira sudah dinyanyi ini? Bisa di umur berapa dari umur? Bisa ketahuan nggak? Umurnya? Nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak dong. Dari umur berapa mulai nyanyi? House yang dari aku SMP aku udah nyanyi. SMP. Nyanyinya tuh dari lomba-lomba atau? No. Aku bermula nyanyi. Bukan dari lomba bukan, ya berarti mungkinnya. Oke. Jadi bermula dari? Ya dari acara-acara itu aja, acara-acara wedding, acara pesta-pesta aja. Start dari pematang siang. Saat itu penyanyi Mandarin banyak nggak atau cuma mau ini doang? Oh ada di Siantar banyak. Ada dong, kita ada kenal Home Sister juga di sana, dari Siantar juga Home Sister. Mas Junior. Junior ya. Oh dia di bawah. Eva. Oh Eva juga penyanyi. Ada Rose Nauli. Eva yang banyak. Herbert itu. Eva Herbert, ya, ya, ya. Eva Herbert. Dia se-level, maksudnya satu generasi. Di bawah sedikit. Oh. Berarti dia senior lah intinya gitu ya, aja, ya, ya, susah ya. Banget sih. Karena aku kan yang aku kenal siapa aja gitu loh. Karena waktu itu kita belum apa-apa kayaknya Junior. Belum apa-apa. Waktu itu kan belum apa-apa gitu loh. Dan akhirnya kalau boleh tahu tuh sudah berapa album nih keluar? Maksudnya secara dari sekarang udah album keberapa? Terakhir album ke-14. Cia. Lu berapa Cia? Lu sendiri berapa? Kurang lebih sama sih. 14. 15 gitu lah. 15. Ya, berarti kejar-kejaran juga dong. Emang kuda. Sometimes ganti-ganti enggak? Ada dong, tenang aja, tenang nih mukanya mereka ganti-ganti kok. Dan kita coba ke kita punya Take nih, ya. Cucin. Nah, sebentar ya, Wangi yang kita lempar sedikit. Kita lempar ke Cucin. Cucin asli ya. Dari mana Aceh. Coba? Aceh tadi. Aceh. Aku lahir di Banda Aceh. Oke, sebelumnya nih, nah. Mungkin kalau mau tanya lebih ke dalam ya. Ya. Waktu terjadi. Aku suka yang dalam tuh. Iya. Di dalam memang enak ya. Ya. Mm-hmm. Waktu tsunami Aceh, ya. Ini sorry ya kita mengingatkan kembali ke boleh. Masalah tsunami itu. Boleh. Waktu itu Cucin ada di Aceh itu nggak? Di tsunami udah parah deh. Kalau waktu itu aku di tsunami nggak ada di sini aku. Ya jadi Cucin waktu itu di mana? Nah pada saat itu aku berada di Medan. Oh lagi di Medan. Nah lagi di Medan tanggal 23 kalau nggak salah 24 itu sebelum tsunami ya aku lupa tanggalnya. Itu ada acara di Medan, jadi ada acara perkawinan, aku hadir situ. Setelah itu harusnya kita ke Lok Semawe. Nah Lok Semawe itu di bawahnya Medan lagi, Langsa, Lok Semawe dan segala macam gitu. Nah di situ kita tuh pengennya pergi ke Langsa itu ada ke Lok Semawe itu kuliner, gitu. Makan-makan, jalan-jalan. Ternyata akhirnya nggak jadi karena kenapa? Pada saat pagi gempa itu jam 8. Kamu kerasa gempanya? Gempa terasa banget. Banget gempa, itu rasanya ya? Tuh kayak apa ya jalannya susah gitu tuh. Oh jadi dia menggoyangkan semua gitu. Semua. Yang namanya gempa pasti goyang. Oh ya goyang. Kalau ngomong goyang agak sensitif nih. Nggak apa-apa. Terus akhirnya? Nah akhirnya pas setelah itu kita nggak sadar kalau apa namanya di Aceh itu tsunami. Kita nggak sadar. Pada saat itu memang kejadian gempa itu kita turun. Setelah itu kita bilang ya udah kita balik Jakarta aja deh, nggak jadi ke Lok Semawe. Gitu. Pada saat itu aku lupa tanggalnya. Berarti Lok Semawe itu lebih dekat Aceh antara Aceh sama Medan? Dia masih di pertengahan sih. Oh. Tapi maaf kalau boleh tanya lebih, ada dari keluarga yang mengalami korban nggak? Oh iya, kita kebetulan pada saat itu kehilangan 4 saudara. Saudara dari, boleh diceritain misalnya masa deket atau dari uncle atau dari mana gitu? Koko papa saya 2 orang. Iya. Kemudian dari. Berarti paman ya? Paman saya ya. Kemudian dari ii saya anaknya 2. Dan sampai hari ini tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Wih
yang ditemukan itu pas keadaan semua sudah pada kelaparan dan harus meninggalkan kota Banda Aceh pada saat itu. Jadi mereka menyelamatkan diri. Kalau dia nggak pergi ke Medan naik pesawat Hercules, ya mungkin dia juga bisa aja mati. Oke. Okay. Okay. Kita dari Open Box mengucapkan turut berduka cita ya. Meskipun sudah berlalu, tapi kan maksudnya tuh gini, ketika kita tidak bisa menemukan jenazah, itu tuh memang satu hal yang dukanya masih terasa. Tapi ya itu adalah sebuah mungkin akan menjadi kekuatan buat kita sih, ya kan? Jadi kekuatan yang sangat istimewa gitu. Jadi Ciu Cin bermulai, ini kan kalau Wang Yilin tadi kan bermulai dari itu, sampai ya. Sesuai tempat sih sama itu tadi Bekira wah Ciu Cin bermulai dari Aceh atau langsung ke Jakarta gitu? Aku tahun 87 memang ke Jakarta. Aku bingung loh ya, kalau ngomong sama dia tahun itu dia hafal banget, jadi tahun 87 80. Itulah spesialnya ilmu badut. Ya nanti kita akan bertanya banyak. Tapi saya cerita ya, jadi saya tahun 87 ke Jakarta. Saya mulai entertain itu sebenarnya tahun 90. Oh, bentar, ini nggak nyambung nih, 87 ke Jakarta entertain, oh berarti mulai, ada 3 mulai. Tahunnya kosong. Ya, mulai entertain tahun 90. Oke. Okay. Kenapa saya bilang kosong? Karena saya balik lagi ke Banda Aceh pada saat itu. Oke. Okay. Nah, kan tahun 87 kan kita baru mulai namanya karaoke. Oh. Dari kaset VHS, toh. Oke. Okay. Tapi Mandarin bukan? Mandarin belum, lagu barat lebih banyak. Oh. Lebih barat. Dang, pasti... Ya. Wang Cie juga nyanyi lagu barat dong. Lebih ke barat dulu ya? Barat dan Indonesia. Atau lu kayaknya banyak lagu Batak sih? Bener. All round. Dia, oh waktu dia lebih ke all round, akhirnya dia lebih spesial lagi ke Mandarin gitu. Jadi, Brother Ciu Cin itu berarti mulai di Jakarta tahun 90 mulai menginjak entertain mulai gitu. Mulai entertain tahun 90, tapi mulai lomba itu sebenarnya tahun... apakah hitung di sekolahan itu enggak? Termasuk lah, dijelasin aja semuanya ya. Iya, boleh sedikit singkat gitu. Semuanya ya. Tahun 90 kemudian sampai 93 itu aku baru mengikuti perlombaan. Mm-hmm. Nah, perlombaan-perlombaan itu dari sekolah tahun 90 sampai dengan 93 baru mulai keluar ke arah-arah dari yayasan, dari Yayasan Jambi, Yayasan Medan, dari Yayasan mana aja gitu. Jadi kalau aku boleh ambil satu kesimpulan, Ciu Cin lebih dari festival dulu gitu. Awal festival. Kalau Wang Cie lebih mulai dari show. Ya. Nah, ini. Jadi itulah perbedaan. Semua karir itu kita enggak bisa pernah menebak dari mana awalnya, Cie. Kayak saya kan dari kru, tukang angkat dulu jadi penyanyi gitu. Iya, dulu saya memang tukang angkat dulu. Nah, kayak kamu kan, mungkin kamu tukang cuciak ya, lu bukan koki dulunya. Jauh banget sih, koki, gue gak bisa masak. Ya kan, kita harus ada kong kali kong kayak gitu. Gue dulu apa ya? Gue sempet dancer justru. Dia, ya. Tapi memang si Caca aku tahu dia jago dancer gitu. Meskipun kalau yang depan tuh leadnya, dia bagian figuran belakang kiri kanannya, sudah lumayan lah ya, kita bilang ya. Okay. Kemudian gini, kita mau bertanya ke dua langsung ya itu ya. Ada nggak sih kejadian ini yang di panggung gitu ya? Di panggung ya, kita ngomongin ke panggung ya. Karena kita berbicara di panggung tuh, ada nggak kejadian yang lucu banget atau memalukan banget nih? Contoh ya. Gue jujur ya, Cia. Gue dulu tuh pernah restrating nggak kebuka. Bukan nggak kebuka, nggak ketutup. Kebuka justru. Iya, kebuka. Asik dong. Dan sangat uniknya, aku pakai baju merah. Baju merah itu ujungnya itu keluar. Serius, dan itu dan di bawah itu semua nunjukin aku lagi gitu. Ngebayangin. Yang merah dan itu gede gitu keluar gitu. Asik. Kan. Asik banget. Padahal itu lipetan akhirnya. Jangan dipromoin dong. Iya, jadi aku langsung putar, aku langsung tarik, sek gitu selesai gitu. Yang gede kainnya atau apanya dulu? Kainnya. Kayaknya dia menutupi ya, enggak tahu yang mana. Nah, sekarang mungkin ada hal yang lucu gitu dari Wang Cie coba. Wang Cie. Saya ya. Mungkin dia, dia nggak ada lucu sih, nggak lucu dia mungkin. Udah. Nggak, udah lucu. Coba, coba kalau ada si Ciu Cin. Oh iya, Ciu Cin. Aku dulu nih. Sambil mikir ya, Ciu. Ini aku jujur ya. Jujur mungkin dong. Mungkin hari ini aku baru jujur ya. Oh gila nih.
Saya paling senang kalau podcast-podcast yang jarang-jarang ada yang jadi jujur. Belum pernah jujur soalnya. Bukan, karena aku nggak mau terlalu apa ya expose untuk masalah pribadi banget sih. Iya, betul. Tapi karena hari ini luar biasa apa seneng lah, seneng sama adik-adik gitu. Kita, iya. Kita tukar pikiran aja khusus ya. Khusus hanya ada di acara Open Box. Box ya. Saya pernah show di daerah Surabaya. Ada yang lepas. Itu, bukan lepas. Oh. Ini kejadian yang cukup menurut saya cukup malu gitu tuh. Ya, bentar. Wang Cie sambil ingat-ingat ya. Jangan cuma dengerin, sambil ingat apa yang lucu gitu. Nah, kalau di Surabaya itu kan apalagi Cece tahu ya. Tahu. Mereka bikin stage itu ada namanya turunan. Ini gua udah tayang ini. Bentar, gua belum ngerti. Jangan ketawa dulu, gua. Jadi ada stage yang kedepannya lagi gitu. Oke ya. Oke. Nah, pada saat itu aku nyanyi. Kenapa, Cun? Gua udah bisa bayangin, coba. Ya terus. Lu udah nangis. Nah, bener. Kita kan pakai band pada saat itu. Mm-hmm. Itu siapa? Terus aku nyanyi dong, udah selesai. Mundur satu langkah. Enggak taunya aku jatuh dari panggung gitu. Gua udah bisa bayangin. Tolong jelasin jatuhnya gimana? Malu sekali gitu bro. Maksudnya jatuh arah. Biasa kan kalau iya entertain itu kalau jatuh itu dia punya gaya sendiri seset gitu. Yang Wangi yang jatuh dia juga seset gitu. Memang benar sih. Cuman kan apa ya konsen kita hilang gitu loh. Gak lucunya tuh. Satu sisi kaki memang sakit, satu sisi malu gitu loh Jun. Itu terjadi di Surabaya. Kebetulan ngebayangin soalnya gini loh yang bikin lucu apa? Cucin tuh karakternya tau gak sih? Kan dia anggun gitu nah, tiba-tiba di bawah. Dia begitu kegepak gitu kan? Bukan kegepak lagi, Miki aja sama jatuh, dum! Gitu kan? Serius? Orangnya ngilang gitu. Orangnya jatuh di pot bunga. Sorry banget, ketawain tajem. Terus? Jadi... Masuk dong mantaknya gitu. Untungnya gak apa-apa. Jadi memang pada saat itu... Gak ada yang luka kan? Gak ada yang luka. Okay. Orang IO dan segala macam termasuk sama yang punya acaranya pun datang langsung ke depan. Oke, gitu. Langsung. Enggak, tapi sebelum waktu jatuh itu gitu ya. Apakah nyanyimu masih terus atau kamu sempat berhenti gitu? Aku sempat berhenti berapa? Tapi musik tetap jalan dong. Enggak, stop karena band. Terus itu enaknya pakai band ya. Betul. Bisa nyesuaiin kamu. Mungkin dia bandnya berhenti tetap teng 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 tong teng trung. Oh, mungkin digituin gitu nih lucu-lucuin gitu. Dia udah bunyinya lain, Jun. Ting tong teng tong. Itu udah kalau udah selesai jam-jamnya mau terima angpau itu dulu zaman dulu gitu ya. Wangce ya dulu ya. Pokoknya kalau mereka udah mau selesai itu biasa dikodein. Ting tong teng tong. Angpaunya udah mau datang gitu. Akhirnya lanjutnya mungkin saya rasa 1 menit lah. Aku bilang enggak apa-apa kok. Enggak ada apa-apa. Udah dong, nah terus orang IO-nya udah ngangkat saya, udah bantu saya segala macem, bunga juga udah dirapiin, baru saya bilang, lost musiknya pulang lagi dong, lanjut nyanyi sampai selesai. Oh, itu jadi, sih menurut aku malu sih. Akhirnya selesai gitu ya? Selesai. Sebenarnya dengan kamu cerita pun aku ikut malu sebenarnya. Kok idola saya begitu gitu ya? Tapi pernah gak ngerasain begitu? Aku belum pernah sampai gitu, aku adanya tuh dancer jatuh. Dancer jadi depan aku cucuk, buk langsung gitu loh, asik banget. Enggak dong, dia lebih langsung ke pantatnya buk gitu. Oh. Asik banget, tapi sempat mau ketawa tapi ya tetap nyanyi gitu. Coba kalau kita dengar Wang Cie mungkin ada pengalaman. Sebenarnya dia pas. Banyak tuh. Iya, dia pasti dia jamnya terbangnya dia nggak mau. Dia jam terbangnya udah lebih. Ini pak, tadi dia mau ngomong nih sekarang nih. Cuman ya, berani coba. Ngomong apa enggak? Berani pasti. Kalau open box itu semuanya harus buka. Open. Nah, ingat nggak zaman dulu open. Banyak banget ya pengalaman banyak yang lucu-lucu juga banyak sekali. Yang aneh boleh. Sifat aku nih, iya. Aku kalau udah nangis bisa nangis melulu. Gak berarti. Iya. Gue lagi mikir, gue lagi nudi. Kalau ketawa nih ketawanya sampai nggak bisa ini. Nggak berhenti. Ini kita lagi tatang nih dengan apa? Ada artis senior ya. Kita lagi di daerah tuh dari Batam masih naik kapal lagi. Jadi jauh gitu ya, Sotivang. Nah, pulau-pulau Rangsang. Dulu Rangsang namanya. Ya, iya. Dulu setiap tahun kita nyanyi di sana dengan senior aku tuh Chen Lili.
pas kita lagi sendiri itu senior kayaknya penyanyi senior. Juga teman-temannya Ipan ke Koni ya, sudah, Malaysia. Jadi kita pas lagi duet nih kan kita memang setiap tahun tuh setahun ada dua kali ya aku nggak tahu udah lupa kita setiap kali lah manggung di sono jadi kita seperti udah familiar banget dengan orang sana. Kalau kita lagi nyanyi, tahu kan maka Xiao Haizi semua di. naik ke panggung. Nah, pas giliran gua lagi nyanyi nih bareng nih, ada anak kecil tuh, dia punya permen karet tuh dari apa? Ini kayaknya lucu nih. Dia punya mulut keluar tuh jatuh tuh. Terus udah jatuh, wakang tau. Iya. Sayuna, you take it. Oh my god, aduh gimana? Gimana gua enggak ketawa tuh? Gua ketawa. Ketawa tuh sampai begitu gua nyanyi sama Chen Lili ya. Gua ting da ren jia, kan bodoh tadi gua juk xiao. Oh, jadi begitu dia lihat gua ketawa, gua lihat dia ketawa. Pokoknya itu chang itu kita ketawa aja enggak bisa nyanyi, benar-benar enggak bisa nyanyi. Jadi benar-benar ketawa gitu. Benar-benar ketawa. Habis kalau lihat dia gua lucu kan, dia jadi, dia lihat gua juga lucu. Jadi saring lihat-lihatan gitu. Kamu tuh tawa siapa semua? Tapi gua ikan dari kau baju geli gitu ya. Geli. Ketawa aja dia lihat gua juga ketawa. Aduh sampai itu chang lah pun enggak bisa nyanyi. Jadi kan siapa? Gua kan siapa? Sampai tamu-tamu di bawah juga semua pada ketawa. Pada enggak tahu apa ini ketawa. Enggak tahu sampai udah terakhir baru itu baru ngomong bahwa tadi tapi saat itu kan Molly itu kan biasanya paling pintar entertainer ya setahu dan itu pada saat posisi seperti itu ketawa yang dijelasin ke penonton apa nggak bisa dijelasin pokoknya asal karena lucu udah lucu ya seperti kesetrum gitu loh udah ketawa kan lo tahu itu siapa pun aku begitu udah Piao, iya lah, iya siao. Nyanyi, lihat dia lagi ketawa lagi gitu loh. Jadi berdua begitu sambil ketawa aja berdua. Itu satu lagu apa? Sampai belakang. Ih, cencang. Sama si Xiao Lili. Chen Lili. Mungkin Chen Lili itu kalau suatu saat bisa kita undang, mesti ketawa-ketawa bareng di sini. Podcastnya nggak jadi nih, lihat-lihatan ketawa. Gitu ya, namanya kita di panggung ya pasti banyak seluk beluk ya ada suka duka pasti banyak sekali ada lagi nggak yang satu lagi lah yang aneh lagi yang zaman aku masih di hampir sama kayak dia ya zaman masih tinggal di Siantar lo acara Pak Yesu aku lagi diundang ke Pantai Cermin lo panggungnya tuh sebelum aku nyanyi tuh panggungnya tuh ada band cewek nih ya gebrak-gebrak nggak apa-apa begitu giliran gua nyanyi nih syoran dosi poi kenji dan gebrak kaki gua tuh satu masuk ke dalam panggung panggungnya kan panggung apa kayu puset dah jadi maka sehai siao cai se to sui umur belasan begitu gua lihat di bawah tuh nggak ada yang liatin gua tuh gua berdiri lagi, gua nyanyi lagi. Ada banyak seluk-beluknya. Oke, berarti banyak hal yang di dalam entertain itu memang kita menemukan hal-hal yang unik, itu pengalaman yang bakal membuat kita makin bagus. Ya. Kalau jatuh sekali, ya. Terselamat sekali, nggak mungkin kedua kali gitu. Ya, emang pernah dua kali, nggak ada lagi kan jangan sekali. Sampai. Nah, berarti betul yang kamu ngomong. Dia akan lebih hati-hati ketika dia atret. Dia udah pakai spion. Nah, jadi ciri-ciri itu memang berapa kali terakhir itu gue lihat dia sudah bawa spion. Sampai lihat ke belakang itu, gitu. Itu si apa Icu ngomong atret. Atret itu bahasa apa tuh? Atret. Bahasa Sumatera. Atret ada ya bahasa kita ya. Atret mundur. Atret itu bahasa dari Sumatera. Medan. Gitu. Oke, nanti kita akan kasih tahu bahwa atret itu adalah mundur gitu. Nah, sekarang kita nih sambil kita ngobrol nih kita mau oh iya. Tentu, ngapain sih tunjuk-tunjuk? Iya, tunjuk dong mana nih kameranya? Iya. Oh iya, kita udah ke kamera. Kita disponsorin sama Susu Ugrena. Susu Ugrena ini susu kolostrum. Kalsium. Itu lebih ini loh, Cun, lebih. Bentar, kita baca dulu. Ya, tinggi kolostrum, tahu aku ya. Bentar kita baca dulu. Parah. Iya, kolostrum. Kalau gua sih sampai sekarang masih minum Euglena masih, ya? Iya, masih. Karena ini susu, ini kita karena ngomong. Karena gini loh, aku merasakan habis minum ini nih ya efeknya. Sorry nih, BAB lancar. BAB lancar? Iya, lu berasa gak sih?
gua sih kan gua tuh terbiasa suka panas dalam sari. Gua tuh penyakit gua sariawan apa segala macam. Setelah minum ini udah enggak gitu. Lebih jarang gitu. Mm-hmm. Ya lu rajin-rajin aja minum. Kita kasih ini BAB-nya agak enggak lancar ya. Si cuci BAB-nya agak enggak lancar. Kita kasih deh satu nanti bawa pulang. Ini enak loh, kemasannya tuh tinggal kita dari samping ini kita buka gitu kan. Kemasannya oke, praktis. Tuh, tinggal satu-satu sudah terlihat tuh. Nah, nih gua kasih deh satu. Bagi-bagi. Kok satu sih paling? Ya satu-satu aja, jangan banyak-banyak nih. Gua kasih lu. Keren banget sih. Thank you, Bang. Ini juga satu, Cece satu. Ini bacanya apa nih? Buglena apa? Iuglena. 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 Nanti baru kita minum deh. Kalau ada waktu kita minum, nanti bisa minum. Ini ras susu rasa pisang. Pisang. Oh ya. Enak banget rasanya gitu loh. Enak ya, spesial banget ya. Ya, jadi nenen, kita ngomong nenen ini. Susu bubuk pisang. Iya, nenen. Ya. Nah, kemudian kalau di depan gua ini dari tadi gua udah enggak kuat nih lihat makanan di depan kita sih. Ini. Actually kita ini, kecium karena ini jaraknya dekat banget sama kita. Dari tuh. Super Medan. Wow. Super Medan dia tuh makanannya. Jadi ini tuh. Sebenarnya Super Medan ini aduh, dia loh. Belum buka secara resmi. Nanti buka resminya tuh Kamis depan. Oh, Kamis depan. Nah, kita udah duluan nih, nanti kita makan ya. Oh, ya, yeah, kita kasih-kasih deh, kasih-kasih ini. Ntar aja, Bro. Oh, ya, 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 ntar nanti kasih ya. Kayak box, kayak box baby, kasih box baby gitu. Box baby. Ada satu lagi, kita ada temen yang namanya Marvel. Jadi dia ini coach. Dia coach. Dia mengajarin orang untuk bagaimana biar bisa jualan sukses online. Ya? Online. Nah, jadi gua butuh tuh. Nah, boleh. Jadi dia tuh kelas ke private, jadi via Zoom one by one. Iya. Nanti nomornya akan kita cantumin. Dia ngajarin handphone enggak? Enggak ada handphone. Dia mah handphone. Dia dari dulu ketemu gua masalahnya cuma handphone. Kenapa maksudnya gitu? Iya, rusak terus handphone-nya. Nah, masalahnya gini, kita kan enggak ngerti IT. Kita gaptek gitu. Okay. Orang tua hanya iya, jadi tuan, Marvel Chu itu ada posisinya di dia di Medan ya? Enggak, saya enggak tahu posisinya. Tapi enggak bisa online ya? Online itu kan sekarang udah enggak perlu di Medan, mau di mana? Iya. Pokoknya online itu bisa. Jadi dia bisa. Ini buka kelas gitu loh, buka kelas jadi bisa via Zoom one by one untuk spesial ngajarin cara orang berdagang online. Oke. Okay. Kan zaman sekarang, Cun, kalau lu enggak bisa itu online, perlu banget tuh, ya. Perlu banget itu. Perlu masa pandemi ya, gini online jalan loh. Betul. Iya. Oke deh, kalau gitu iya. Sponsor kita ngomong terima kasih banget sudah support di episode pertama. Iya. Karena ini episode pertama loh, jadi kalian itu menjadi legend. Kalau ini sukses, kalian menjadi pencetak sejarah bersama kami gitu. Termasuk para sponsor ini, karena sponsor ini bagi kami ini perdana dan mereka berani memberikan segala sesuatu. Ini kan ide lu nih. Maksudnya ide lu ngundang Wangi dan sama Cucin. Kenapa sih? Itu tadi karena lu idola. Karena gua idola, lu juga idola. Karena dan kita bingung kenapa pas banget di lomba tadi itu kan. Lomba itu ada permainan, berarti dia yang tukang main-mainin ya nih. Sebenarnya bukan aku yang mainin, Cun. Lu memang enggak, aku juga waktu itu support dia supaya ikut. Nah itu sama aja. Iya. Tapi support untuk kalah gitu. Enggak juga. Enggak lah. Ikut aja. Karena dia yakin menang. Tapi cepat ceng ya, Mam. Yang cuma. Yakin, Mam. Itu lomba apa sih? Tadi udah disebutin dulu. Itu lomba apa? Lomba karaoke apa? Mandarin. Dan cukup banyak. Enggak, maksudnya nasional. Nasional dan internasional. Kalau masuk dia masuk internasional. Gitu ya kan ya. Masuk internasional dan Cucin waktu itu masuk internasionalnya. Cucin mah juara satu. Hah? Dia mah waktu itu. Oh, dia juara satu. Dia juara satu, makanya sakit hati. Padahal nilai gue lebih tinggi gitu loh. Enggak, tadi itu sebenarnya. Enggak apa-apa. Saya ngerti sakit hati itu ada, tapi album Wangci tadi ada berapa? 14. Dan kamu? Aku 9. Ah, cuma 9 masih menang dia berarti. Enggak apa-apa. Aku salut sama dia loh. Karena kenapa? Ya. Awalnya memang aku lebih banyak duluan. Oh, kemudian dia ngejar gitu ya. Terus dia lihat nguber. Ya gara-gara dia kalah sama lu itu di lomba itu. Jadi mulai saat itu dia sakit udah sakit hati itu berarti membawa dampak betul. Yang baik. Betul. Sakit hati kita positif. Betul. Itu namanya sakit hati yang positif. Sebenarnya dia bukan sakit hati, lebih cenderung ke rasa bersaing dia, gua pengen lebih baik terus dan baik. Itu penting banget untuk itu motivasi. Enggak lah, itu mah. Sebenarnya enggak sih. Sakit hati mah cuma bercanda. Bercanda. Ya, Cun, kamu terlalu serius. Aku tahu loh, dia tuh sayang aku banget. Wis. OMG. Aku sayang banget sama dia sampai sekarang. Betul loh. Iya. Kita pernah satu naik pesawat sama-sama pergi show luar kota. Kita curhat berdua sampai netes air mata. Aku dia netes, aku pun netes gitu loh, jujur aja. Sementara iya. Oke, kita kembali ke ilmu badut.
badut apa? Ilmu badut nih tadi si Chujin pernah ngomong masalah ilmu badut itu. Coba boleh jelasin ke gua. Yang saya tahu tuh, yang gua tahu ya. Pakai gua aja ya. Iya, wae, gua enggak apa-apa. Anjir juga boleh di sini, bebas. Gini ya. Dunia entertain ini kan yang namanya seni. Nah, seni itu bisa dikatakan seniman itu egois. Ego, manusia, punya ego. Punya ego gitu. Nah, kalau kenapa aku selama di dunia entertain atau dunia seni ini, aku nggak pernah mau nonjolkan siapa diri kita, siapa ini, kita nggak pernah mau. Hanya orang lain yang menilai kita. Selalu orang ngomong apa aja, kita iya aja. Bagian dari mereka. Iya. Gitu. Nah, kenapa, contohnya kita. Orang mau ngomong apapun tentang kita, mau baik, mau jelek, mau seapapun, tetap kita iya aja. Iya aja. Iya aja. Tapi belum tentu kita melakukan itu, Jun, gitu loh. Oh iya. Karena kita untuk satu menyenangkan dia, kemudian juga mengikuti egonya dia, tapi enggak 100% kita mengikuti yang dia mau. Gitu. Betul. Tapi jangan salah. Contohnya apa? Contoh. Ya. Contoh gini. Aku ngomongnya ini aja ya. Saya ngomong kamu gitu misalnya. Misalnya, Vin, lu tuh nyanyi jangan lagu yang seperti itu terus. Ya. Tapi masukan itu dilakukan nggak? Gitu? Lakukan. Tapi nggak semuanya. Jadi yang bagus diambil. Yang cocok ya. Yang cocok. Betul. Diambil, yang nggak cocok, yang nggak diambil. Okay. Terus, lu mendingan tampilnya jangan rambutnya jangan kuning. Ya. Ya aja. Waduh, itu menyinggung saya tuh kalau jangan kuning itu. Saya terus begitu kuning. Model lu jangan begini, iya aja. Tapi kan belum tentu kita lakukan. Betul. Yes, kita punya ciri khas gitu. Betul. Loh. Jadi kayak badut gitu loh. Gak mesti iya. Semuanya lah. Tapi jangan salah loh, badut itu punya satu hal yang kalau menurut aku, inti sari dari badut itu ketika dia menghapus make up badutnya itu. Nah. Itu paling menyakitkan. Itulah karakter aslinya. Iya. Yang dia gak mau tonjolkan kepada siapapun. Betul. Betul. Nah, itu ilmu badut, Jun. Bentar, nah ilmu badut ya, kita ngomong ilmu badut berarti selama ini jaim dong ya, jaga image. Itu pasti. Pasti. Hmm. Tapi terkadang sengaja kita lepasin. Ya, sengaja kita lepasin supaya happy gitu. Ya namanya perjalanan kehidupan setiap orang itu kan pasti ada cerita. Kesulitannya di mana badut itu? Gak ada sih menurut aku. Emosi aja sih. Jaga emosi aja. Jaga emosi tapi kayak sendiri. Kayak Wang Chie itu kan dia termasuk di figur yang bisa tenang itu, tapi begitu di panggung gila gitu loh. Serius, serius. Saya kadang-kadang lihat di bawah tuh, hei Chun ya, oh gitu kan. Ntar kamera ke gua dulu. Chun, oke, aja lo, I apa jaga badan lo. Tapi dia di panggung, gitu sendiri. Iya bayangin, tapi dia benar-benar entertain. Tapi gini loh, aku juga sangat suka dengan Wang Yiling itu. Lien. Nah, dia panggil Wang Yi berarti dia Wang Yi Lien. Kantonis dia berarti. Kantong. Wang Yi Lien. Wang Yi Lien. Dia salah satu termasuk legend yang menurut saya tuh punya ya, karakter yang sangat jarang untuk sekarang ini ya. Iya. Jarang bisa kita dapatkan. Seperti apa? Contoh. Mm-hmm. Dia refleks. Refleksnya dia itu dengan bercanda yang bisa membuat orang tuh terhibur itu satu. Dan banyak kalau orang yang belum pernah terjun di show, banyak orang yang tidak bisa entertain di atas panggung. Betul. Itu paling susah dan itu dimiliki oleh Wang Yiling. Makanya dia bisa abadi. Betul. Legend. Betul. Tapi itu bukan dari perkara umur atau jam terbang, karena saya segini cukup lama ya belajar. Iya, iya, iya. Tahu gak bisa loh, Jon. Bisa lah, Cak. Gue pernah lihat dulu kopro-kopro juga. Pengalaman kopro bisa, tapi kalau speak like Wang Yiling tuh gak bisa. Iya, Wang Yiling kan memang dia kayak lu lempar sesuatu, dia bisa langsung tes gitu, orang ketawa. Orang ketawa. Itu sulit banget bikin orang ketawa, gak bisa. Nah, itu Cak. Itu karakter kan, dia gak bisa, dia punya gaya sendiri. Ya, betul. Bukan dari jam terbang. Itu memang sudah titisan yang diberikan tuh sebagian. Aduh, dia 90% dia lucu-lucuan. Justru aku pengen tahu nih kehidupan sebenarnya Wang Yiling di belakang panggung. Iya, coba. Seperti itu gak sama? Mau aku yang jawab atau dia sendiri? Oh. Jangan. Cece sendiri coba membuka. Aku coba, boleh. Cece. Sama nggak sinkron ya, yang sama yang Cucin? Sebenarnya
tipe kalem atau memang siau-siau tampuk gitu? Maksudnya itu loh, kayaknya siap-siap. Ya kalau kita bersahabat ya, kalau misalnya dengan sahabat yang sudah akrab. Oke, kayak sama gua gitu ya. Nah, kita bisa keluarin. Apa? Oh, bentar. Sama Asus yang akrab lah berarti kan Ciko gitu. Suara aslinya ya. Jangan-jangan law ai. Itu enggak boleh. Sido. Oh iya, itu. Betul. Mungkin kasih bad sound dikit lah. Iya, ada udah ada dikit. Cuma enggak kedengaran. Iya, enggak kedengaran, tapi di luar ada. Oke. Okay. Enggak ada efek deh. Enggak ada, belum. Oke, okay, terus? Apa tadi saya udah lupa. Gara-gara susu. Enggak konsen. Sebenarnya bukan enggak konsen, enggak ngomongin. Dia sengaja itu loh aku bilang. Iya, mungkin itu teknik dia ya. Dia tadi apaan gitu-gitu ya. Apaan sih? Iya, gitu aja lucu ya. Ya mungkin itu pengalaman panggung juga ya. Udah itu kan pertanyaan bukan pengalaman panggung. Aslinya begitu enggak udah? Aslinya kocak juga sih sama teman-teman yang oh, yang dekat kocak. Tapi kalau dia bisa membagi sih aja. Misalnya dia ketemu orang yang lebih apa maksudnya lebih senior, nah, mungkin lebih karakter. Kalem dia lebih oh ya oke okay, gitu lah ya. Kan bu so de ren bu tai jiang hua gitu loh. Maksudnya jaga image juga ya. Ya. Tapi memang aku kalau sudah di panggung itu udah lupakan semua. Sendak. Misalnya aku di panggung nih berdiri di stage tuh nyanyi gitu ya, aku bisa melupakan semuanya, aku bisa total keluar. Tapi begitu nih jawab Xia Tai le, beda. Lingwai ke orang. Oh. Jadi aku udah enggak bisa semua. Jadi dia bisa membagi gitu. Kayak kebanyakan gitu ya. Ya, sama ada enggak apa? Dua sisi dia hidupnya. Aku ada sedikit gitunya juga. Aku juga gitu. Apalagi aku, Cia. Di panggung gitu begitu di gua, ih kok jorok banget sih nih orang nih gitu. Iya, penampilan gua kan gitu kan. Tapi di luar seadanya tapi di panggung tetap gua harus rapi yang terbaik begitu. Balik lagi open box. Nah, ini judulnya kan open box nih. Iya. Cun, ya kan. Jadi harus ada boxnya dong. Iya, itu bagus banget tuh ada boxnya nih open box. Ada apa sih ya open? Jadi kita ada sebuah permainan. Jadi kita ceritain dulu dong biar mereka bisa konsentrasi. Oke, apa sih? Jadi di box ini itu ada uang. Wow. Goceng. Wow. 10.000, 20.000, 50.000, cepak ceng. Wow. Gopak ceng, wow. Cipak kok sampai cetiau paling gede. Jadi ada di dalam ini plus pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Okay. Nah, tapi kalau gimana aja kalau dapat duit, kecabut duit? Kalau kecabut duit tuh hoki banget ya namanya. Ya pasti lah sih. Enggak, hokinya double. Karena, oh, karena satu kamu kecabut duit, kamu ngantongin duit dong. Betul. Kedua, kamu boleh ngambil lah. Gitu. Jadi kalau kamu ngambil dapat uang kau tuh kayak gali. Wah gila ya. Tapi nggak ada mungkin orang seberuntung itu sih. Double ya berarti. Ya. Pokoknya dapat duit, cabut. Dapat duit cabut. Tergantung keberuntungannya sampai gimana. Saya udah lihat mata uangnya udah beda. Wah ini kok ampau deh usia ya. Tapi nggak juga lah, dia nggak gitu kok cuman. Nggak gitu ya. Gitu. Tapi ya sesiung kan biasa uang. Oke, kita buka sekarang. Ya, kasih box kita ke Cucin dulu. Okay. Nanti kalau sudah dicabut, jangan dibuka dulu ya. Okay. Ya, lu simpen dulu deh. Coba okay. Cucin ambil di boxnya. Aku okay. Ngambilnya ngelihat atau enggak nih? Enggak boleh lihat. Enggak boleh lihat. Okay. Coba kita. Jadi gimana nih? Kasih dia aja di depan dia langsung. Okay. Nah, okay. Gitu. Enggak boleh ngintip ya. Bukanya gimana nih? Ini. Ini ya. Okay. Benar. Ini. Biasa kan sering buka-buka, masa buka gitu aja nggak bisa? Beda. Nah gitu ya, betul. Jadi aku nggak usah ngeliat ya? Nggak usah lihat. Langsung buka. Masuk pakai tangan gitu ya? Bentar, kita steril dulu. Steril dulu. Kita harus steril dulu, ya. Karena biar apa nasibnya lebih bagus. Amin. Nah gitu, kita steril dulu. Asik. Kasih aja sterilan dia, nanti steril sendiri iya. Ngapain aja lu bolak-balik. Oke, okay, jadi aku masuk nih. Boleh. Tangan nih. Masuk. Ah, masuk ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang. Pasti. Okay. Tangan masuk ke lubang. Kalau soal lubang urusan. Oke. 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 Siap. Bin salabin. Ya. Bus. Ngaduk-ngaduk dulu. Enggak, goceng. Ini sanitizer nempel goceng. Nih. Sanitizer nempel sama bola-bola itu. Iya, ya enggak apa-apa. Berarti kurang kering tadi. Oke. Oke. Oh, dapat nih sama bola-bola. Ambil satu masalahnya aja gitu. Kartu yang diambil bolanya kan
pas gue ngambil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dicek-cek-cek, dicek-cek-cek gitu, dicek. Nah. Soalnya kena sanitizer. Agak dikocok-kocok, kocok-kocok. Nah, kocok enak. Nah, kocok-kocoknya enak. Nah, udah kan. Udah. Kesana, kesana. Jangan kasih lihat. Udah. Jangan. Ini apa itu? Nah. Ya udah, lu diam aja dulu. Belum tahu nih. Ya, lu belum tahu. Sekarang Wongcie coba, Wongcie. Wongcie ambil. Ini cocok ini. Aku belum lihat loh, Jun. Iya. Satu-satu dulu lah. Enggak apa-apa, langsung dua aja biar seru kita. Maksudnya satu. Ambil satu aja. Nanti kalau dapat duit baru ambil lagi. Mai kwa. Oke, udah tutup. Oke. Sekarang boxnya balikin ke kita dulu. Oh, kita jual pake. Dulu. Oke. Sekarang kita ke Cucin. Cucin. Ya. Ke Cucin. Coba dibuka baca sendiri. Coba dikasih lihat ke kamera. Kamera lihat. Apa itu? Ini pilihanku. Montok. Berarti kalau Cucin kayak suka yang montok-montok apa gimana? Enggak. Ya? Lu kan tahu ayam. Ya. Ayam kampung sama ayam negeri itu kan ya. Lu lebih suka mana? Kan lu montoknya beda tuh. Kalau kampung kan memang agak tipis-tipis ya. Kalau ayam ras itu kan lebih tebel-tebel. Lu suka ayam apa, Vin? Kalau aku sih lebih suka ayam kampung. Ayam patu. Ayam apa? Ayam apa? Ayam patu katanya. Ayam patu. Apa itu ayam patu? Semua ayam patu ya. Saya juga bingung. Oke. Lu lebih suka yang berarti yang tebel gitu ya? Tentang apa dulu nih? Kalau ayam, aku sukanya ayam kampung. Tapi kalau untuk sesuatu yang lu bilang tebel nggak tebelnya itu apa dulu? Daging? Berbentuk manusia punya daging atau ayam? Oke, kita ngomong aja. Okay. Kita lebih open gitu. Jadi kalau kamu sama wanita itu lebih suka yang montok apa yang enggak? Jujur, aku lebih suka yang berisi. Bedanya montok sama berisi. Kok mataku ngarahnya ke sebelah. Ntar dulu, berisi bukan berarti ini ya, malah berisi montok maksudnya gitu loh. Oh, jadi berarti pas dapatnya montok. Pas. Bisa banget. Iya, gue juga bingung. Berarti ini box ramalannya atau box? Ini box. Boxnya mana box? Montok banget gitu. Jadi Cici memang tipe mulai sekarang kalau kalian yang merasa kalian tuh montok-montok carilah. Ini karena lagi cari jodoh juga sih Cucin. jadi mesti cari jodoh apa udah kapan nikahnya nih ada pertanyaan tuh? Jadi gini, sebenarnya aku lurusin yang tadi ya. Okay. Bukan berarti montoknya yang seperti bagaimana. Montok itu kan banyak juga bisa dikatakan seksi gitu montok. Enggak harus mau yang terlalu kurus gitu loh. Iya. Yang tinggal tulang tuh. Tulang. Sorry kata kayak maaf ya, kayak model-model gitu kan kurus. Tulang tuh aku bukan yang nggak suka sih, cuman kurang aja. Kamu lebih suka yang montok pas dengan tarikan. Aku lebih suka dengan tarikan aku ini. Ya sesuai lah itu kamu simpan untuk jadi semoga kamu dapat yang montok gitu. Oke, sekarang kita buka Wongcie punya ini Wongcie. Coba kita lihat. Cupu set. Coba aja, kasih bukan, ke depan deketin. Untung bukan gue yang ngambil, Jun. Oke. Okay. Terakhir itu isep dari sumbernya tuh apa ya? Isep apa, Jun? kalau minum kayak yang panas itu biasa lebih ke itu atau diisep dulu? Kalau isepnya minum. Gimana langsung jos gitu ya. Sampai habis atau yang maksudnya kan ada orang tuh yang tipe ada yang nah gitu tampo agak ada yang isep. Nah, kalau minum barang-barang panas itu cenderung lebih ke isep atau langsung gitu? Enggak juga, saya udah terbiasa minum panas. Nah, jangan salah lu. Maksudnya terbiasa isep. Ada orang yang dia minum air panas itu seperti minum air dingin. Tapi dia minum air dingin seperti minum air panas. Gitu. Kalau minum dingin malah terbalik enggak? Terbalik nggak? Dia hangat, karena mereka biasa. Biasa. Nggak, kalau itu minum, kalau isep tuh cenderung ke sedotan. Betul. Yang panjang-panjang. Panjang-panjang itu apa? Sedotan panjang-panjang. Oh iya. Pokoknya intinya dia kalau minum minuman panas itu lebih ke. Lebih suka isep atau. Biasa langsung, tadi. Ya? Langsung tadi. Kalau isep yang lain lagi. Maksudnya gimana? Kalau air itu bukan isep tuh.
Oh iya, terus pakai sedotan yang isep? Isep kan? Bisa, ini semua isep. Yang isep tuh pak? Ya kalau misalnya pakai sedotan mana bisa isep air panas? Oh iya. Aduh, nah, sebentar nih, kayak otak gua sudah mulai agak berat. Belum ya. Oke, okay, thank you. Ini cuma intermezzo aja bahwa kita kadang-kadang itu melihat sebuah kata itu tergantung persepsi kita. Iya, kita balik lagi di Open Box tentunya bareng saya Icun dan Wong Jaja. Iya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, masih bertanya-tanya lagi banyak kok. Banyak banget ini kayaknya kalau ngobrol gitu. Banget tahu iya, udah jam segini. Tapi ya tapi seru-seru kan, lah. Karena kita udah kata kita terlalu dingin. Iya, enggak apa-apa deh. Nah, ini aku nih mumpung ada di sini nih ya. Kita tanya nih Wang Iden sebentar. Aku kok pernah dengar cerita ini dulu Wang Iden tuh katanya suaranya tuh mirip-mirip Teresa Teng. Benar enggak sih gosip itu? Dulu ya. Betul ya? Dulu. Nah, waktu cerita dikit deh kok. Iya, iya. Iya, kok katanya dulu tuh Teresa Teng, tapi sekarang yang saya dengar itu pernah ngerok ya. Iya, lebih powerful. Nah, itu gimana? Yeah. Kenapa? Asal mula nyanyi itu memang apa? Teresa Teng itu waktu Ousiang gitu ya. Dari kecil, senang banget. Hmm. Jadi pertama kali keluar nyanyi itu lagu-lagu Teresa Teng. Tapi tapi dengar kabar Teresa Teng itu pernah datang ke Siantar. Pernah dulu, kan? Dulu. Pernah kan? Aku masih kecil. Ada kan? Ada. Loh, bener loh dia ke Siantar loh, gila loh. Loh, Siantar, loh. Bingung tak kawe apa asli itu? Pantas kawe asli. Asli. Pantasan banyak muncul Teresa Teng Indonesia tuh di Siantar semua kayaknya. Ya? Oh iya, karena dia meracunin awal di sana dulu ya meracunin. Gitu ya. Iya, dia masih awal-awalnya itu. Teresa Teng masih awalnya. Bener-bener ke Siantar ya, betul. Dan dibuka open show gitu. Wow. Ya dulu kan jarangnya show-show di bioskop. Oh, dulu sih jadi bioskop aja. Iya, zaman dulu mungkin ya. Oh, dulu. Jadi ada teng tong pintu teater satu telah dibuka, terdici mau show bersama gitu. Banyak puluhan ribu. Dan duduknya teater gitu, duduk kayak oh, dan terus, nyanyi gitu ya. Nah, lanjut. Jadi ceritanya habis dulu sempat berarti mau apa aja tuh. Mungkin waktu dulu masih saking mengidolakan. Masih apa? Kurus ya. Pernah aku lagi manggung sekarang bukan tadi aku mau ngomong gitu sih waktu agak kurus dengan itu agak ngembang gitu pernah nyanyi gitu di panggung orang dibawa gitu lu kanis yang terlicin gitu loh face-nya mungkin ya agak sedikit manis-manisnya tuh ada gitu bisa tiru dikit nggak masih bisa tiru dikit nggak suara iya masih bisa nggak ya coba dikit aja di mic ini dikit aja nggak apa-apa coba terserah dikit aja sepenggal gitu Niwan bisa gitu atau mau mirip-mirip. Wih, aku merinding banget. Agak-agak mirip Wang Yilin sih. Merinding. Agak mirip Wang Yilin sih. Tapi mirip enggak, memang. Enggak, gue bisa. Tapi ini sekarang kualitas vokal udah berbeda ya sih. Iya. Ya, karena dia kan sudah tergantung bayaran juga. Oh iya, Ding. Tapi kita kasih makan kok bisa kok. Makan. Nah, kalau si mungkin ke apa ya? Kalau saya nyanyi itu saya lihat lagu ini mungkin bisa berbeda suara gitu. Iya, kadang-kadang kita mengikuti suara saya, mengikuti karakter ada berapa jenis gitu. Jadi bukan tok satu gitu. Cuma, berarti bukan berubah karakternya ya. Sekarang pun masih bisa. Bisa. Gitu ya, mungkin udah enggak semirip dulu kali ya. Gitu ya. Tapi luar biasa itu Teresa Teng sama ngerok itu dua yang berbeda. Dua berbeda berarti. Gitu. Satunya yang powerful, satunya yang harus selembut-lembut mungkin. Betul. Itu, makanya teknik vokal luar biasa. Dan ada satu lagi nih. Si Cuci ini pernah ikut lomba muka jelek nih, muka jelek. Wah, saya juara satu, bener. Itu lomba apa sih? Nah, kalau ngomong muka jelek nih ya, waktu zaman sekolah itu kan kita ada lomba nyanyi itu. Nah, saya bilang sama OSIS-OSISnya, pada saat itu memang kebetulan teman-teman sekali-sekali bikin dong muka yang jelek. Jangan lomba nyanyi, lomba apa. Lomba ganteng-gantengan juga biasa. Iya, ya? Lomba model show gitu. Kita bikin lomba muka terjelek, bisa nggak lo? Gitu akhirnya mereka iya setuju boleh nggak tunjukkan aku kalau tunjukin muka jelek bener Jun agak zoom coba di depan kamera ini, kamera nyala nggak nyala ini dari tadi ini kamu lewat agak zoom ya iya agak zoom buka, agak mendekat ke mendekat kamera, ke kamera aja nah coba ya. Buka masker sambil coba. ngomong mungkin dulu nggak pakai kacamata kali buka. Dulu nggak pakai kacamata nah kacamata aku ini juga spesial Jun oh, iya, kacanya aku taruh di rumah tadi
Lebih. Ngomong open box gitu gimana jalan-jalan coba nggak bisa dia jadi icon. Muka jelek bisa bisa ya, sambil ngomong bisa, bisa. Oh, bisa. Oh. Dia mau jelek aja harus mikir ya harus persiapan dong. Ayo. Seniman itu ya. Bisa berubah kapanpun Jun. Karakternya bisa itulah yang dimaksud badut tadi kan? Badut ya. Kalau apalagi kita depan kamera iya coba ya muka terjelek 3, 2, 1 kalau si siapa Mas Tukul kan pemirsa iya kalau ya. Aku bukan Jun gimana open box si open box kok belum open box iya yeah. Bisa gitu ya Jun ya coba lagi belum jadi Jun oh belum jadi coba lagi coba lagi ini soalnya terganggu nih akunya oh terganggu open box Udah lagi, sekali lagi yang lama, yang lama, jangan langsung itu, yang lama coba. Open box. Dan lu, waktu itu dapat juara. Juara satu. Serius? Muka terjelek. Lu bisa gak Cun? Muka jelek lu, yang lain dong, muka jelek lu kan tiap orang gak, punya muka bisa, jelek. Gak bisa, gua ditakdirkan ganteng kok. Enggak, Koko juga ganteng. Gak bisa, gak bisa. Udah, memang gue gak bisa. Gue memang udah ditakdirkan begini. Alasan lo, jaim lo. Itu muka struk, Jun. Dia lebih pengalaman soal. Muka struk. Bener. Ya, yaudah. Oke, mungkin ada pesan. Ya, kita minta pesan-pesan. Mungkin kan gini nih ya. Kita ini kan sebagai junior nih, Cun. Iya. Yang mereka sudah sampai di mana-mana konser. Kita kayaknya baru lahir gitu ya. Jadi, ada nggak sih pesan-pesan buat kita? Kita ini sudah nggak junior banget ya. Buat kita dan... Enggak sih, buat apapun lah. Lagi. Iya. Iya, pesan apapun tidak cuma di dunia nyanyi saja. Mungkin pesan-pesan hidup seperti itu. Apa yang paling penting atau apa yang pernah setiap orang punya kesalahan? Apa yang... Kalian pernah melakukan kesalahan apa dan ingin dibenahi? Mungkin apa pesan seperti itu? Nah, aku suka nih pertanyaannya. Dari Cece dulu deh. Dari Cece, Wongce. Mungkin yang lebih senior gitu. Betul. Karena kan banyak makan garam ya, Cun ya. Udah, mungkin agak hipertensi juga dia makan garam terus sih gitu. Terus? Silakan. Mungkin the balancing life aja ya. Iya, seperti apa? Nah, maksudnya... antara... kehidupan kita spiritual kita dengan kehidupan sosial kita ya mungkin itu harus lebih balancing gitu loh di balance maksudnya kita sibuk di kehidupan manusia ini sibuk cari nafkah sibuk ini mungkin kita juga harus ke spiritual saya nggak pinter-pinter amat tapi nah itu artinya berdoa ya? Iya, berdoa, berbuat kebaikan. Balancing life lah, semuanya harus balance. Jadi maunya balance semua, enggak ada yang... Itu bisa membawa kita dan lebih dalam hati, lebih tenang gitu ya, lebih balance. Ya, iya. Dan juga buat yang senang-senang nyanyi, ya, senang nyanyi, bernyanyilah dengan hati. Oh. Mereka tentu bernyanyi dengan hati itu tidak semua orang bisa mungkin suara kamu itu sangat bagus tapi dengan hati lo maksudnya lagu itu bisa menyerap benar-benar meresap ke dalam hati kita menyatu dengan itu yang paling sulit kita. Ya bernyanyilah dengan hati dengan ba logik cara bernyanyi dengan hati kan beberapa orang tuh saya sudah bernyanyi dengan hati tapi menurut pendengar tidak merasakan itu. Berarti Anda belum. Berarti belum. Ada enggak cara khusus? Les. Nah, betul. Atau cuci tato juga boleh ya? Iya. Oh, intinya berarti segala sesuatu bisa jadi kita pelajari. Enggak, open box-nya tidak semuanya dibuka. Iya. Yang ini harus dirahasiakan. Karena untuk kehidupan. Untuk cecia. Jadi buka kelas sebenarnya udah lama ya. Muridnya sudah banyak. Banyak banget muridnya. Banyak. Oh, berarti boleh cari Wangi dan langsung ya. Betul. Nah, kemudian kalau dari Uncle Opa. Sekarang kita dengar Opa. Provinsi untuk menjelaskan. Nah, saya paling suka nih pertanyaan Cecia. Kita dilahirkan dengan air mata. Dan kita pergi pun dengan meninggalkan air mata. Jadi dalam kehidupan ini banyak yang kita lewati dengan
yang apa ya, yang kita terkadang bisa nggak sih, sanggup nggak sih kita numpang, maksudnya kita numpang kehidupan ini sampai sampai ke tujuannya. Intinya adalah selalu berbuat baik, apapun yang orang katakan tentang kita, apapun orang gusur tentang kita, ya kita lakukan, kita tidak merasa melakukan yang jahat kepada orang lain. Jadi memang hidup itu harus dengan balance, harus dengan introspeksi diri, dan juga selama hidupnya kita terus berbuat kebaikan. Itu yang saya pesan buat, yang bisa saya sampaikan di sini. Karena saya sudah, bukan saya nggak bilang saya senior atau gimana ya, tapi saya melewati selama 40 sekian tahun ini, aku merasa aku lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak merenungkan diri, termasuk di Facebook saya, dimanapun. Karena merenung itu menurut saya satu pelajaran yang terkadang bisa kita turunin kepada junior-junior. Supaya, tidak kena batu yang sama kali ya mungkin ya. Oh, jadi gitu. Mungkin lebih ke supaya... Ngingetin. Jangan... Karena mungkin dari Koko Citin sendiri pasti ya, manusia tuh pasti pernah melakukan kesalahan tuh udah pasti. Kesalahan, iya. Kegagalan. Nah, kadang itu, kita nggak salah pun disalahin pun pernah. Pernah, bisa, pasti, ya, itu pasti, ya. pasti. Padahal kita sudah merasa saya sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi ada aja gitu ya mungkin ya maksudnya. Jadi kesimpulannya adalah berbuat baik, satu lagi keseimbangan. Keseimbangan juga berarti. Jadi keseimbangan dan berbuat baik itu harus jalan selaras. Kadang-kadang kita merasa kita berbuat baik padahal menurut orang lain salah gitu. Ya. Kita harus balance aja. Balance artinya kita bisa menerima apapun itu gitu ya. Itu saya bilang ilmu badut. Ilmu badut lah pokoknya deh, badut mah. Dia mau ya. Ya dia mau itu open badut. Karena orang ngomong apapun ya aja. Ya aja. Jadi kita harus banyak belajar dari dua senior ini. Dari iya itu dia jadi lebih bahagia ya. Iya. Iya dong. Dan dia berusaha apa untuk sebenarnya kalau aku melihat lebih ke nggak perlu terlalu banyak dipermasalahkan lagi, iakan saja itu udah beres gitu. Betul. Air itu akan tetap tenang, tidak terkeruhkan lagi gitu. Iya sebenarnya memang betul sih, semua permasalahan itu kan dari otak kita ya. Betul, dari pemikiran kita. Sebenarnya nggak ada apa-apa, kita ada-adain sendiri, kita bingung sendiri. Itu kamu sih, kalau gua nggak sih, gua sih happy-happy aja sih. Itu perempuan. Oh perempuan kali ya. Perempuan tuh lebih ribet ya, lebih complicated, nggak ada pun jadi ada. Gitu, iya deh. Biasanya. Ya kita hari ini tuh sangat terima kasih ya kan. Banget. Kita dapat dua inspiration, ada cerita yang nggak pernah diungkit dimanapun. Diungkap, tapi aku yakin banget di belakang tuh masih banyak cerita. Ya tapi karena waktu pasti dong. Ini intimanya sih klise banget sih bahasa kita gitu. Kita kalau mau cerita sampai besok nggak habis. Nggak habis gitu. Kalau dia punya mungkin 45 episode berarti. Iya. Kalau Koko? Aku mungkin 39 lah. 39. Lebih banyak gitu. Kalau gua satu episode selesai udah. Track lurus. Oke, balik lagi di Open Box. Open Box. Iya, gua tuh orangnya paling suka ketawa gitu loh. Benar. Dan hidup itu harus penuh dengan iya, ketawa, dan, canda, bahagia. Dan brother saya tuh juga punya yang suka ketawa-ketawa gitu kadang-kadang gitu loh. Paling enak tuh ketawa, karena ketawa tuh bisa apa? Membuat kita sehat dan awet muda. Kayak ya. Koko Cucin dan Siti Wangian ya mungkin kan? Ada pepatah tadi kalau kita apa tadi nggak tahu, itu yang tahu Koko. Jadi hidup itu harus bahagia, maka dari itu bahagiakanlah hidupmu. Itu dari aku lo, itu udah aku sih. Open Box.